sini asik ya kalau dijak bercanda ya. Iya kan, serius tapi santai mas. Bener juga ya. Biar perjalanan kita itu nggak membosankan. Ah sedap. Dari kemarin tuh kan aku baru sebulan nih di sini. Oh iya. Nah, ada satu tempat yang pengen aku kunjungin tapi belum kesampaian. Di mana tuh? Di mana? Tempat di mana aku halalin kamu di depan orang tua. Semoga kita cepat, enggak. A few moments later. Ya, assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Nalendra. Balik lagi dengan prank taksi online. Ini lagi ada konsumen, semoga aja bisa sih. Aku lagi mau jemput. Jangan di skip, semoga aja bagus dan bisa aku jadikan konten. A few minutes later. Aduh, pakai enggak? Lupa enggak bawa topi, cuy. Aja. Semoga aja enggak pantas jadi. Halo? Iya, Mbak. Mbak. Teh. Bang. Ini di deket itu ya? Aku udah di deket BIP ini. Ya di BIP kan? Bentar ya. Aku di depan drop ini tadi. Ini ya. Aku mobil putih. Oh iya iya. Ini ya. Kan? Atas nama Alvina bukan? Iya, Tevina. Iya. Wow. Tadi sempat bingung aku di sini. Kenapa? Gak asli sini soalnya sempat nyasar. Emang asli mana? Aku asli luar kota deh, jauh. Di mana jauhnya? Di Jatim. Jatim. Di mananya tuh? Jawa Timur, di Lamongan. Lamongan. Aduh. Iya, nanti aku aja. Kapan? Mas, aku mau ngikut ngecas, boleh enggak? Oh iya. Soalnya HP aku low banget nih. Coba. Itu iPhone bukan? Oh bukan. Oh ini aja nih. Ada kabel? Ada kabel aku. Coba. Oh iya. Iya nggak apa-apa. Nyasar tadi aku. Bilang pada Tuhan boleh sesayang kenona. Semoga kita kan. Bisa. Gimana? Ini nggak bisa ini lagi ya? Nggak bisa. Pendek banget. Gak nyaman gitu. Iya. Pak. Aku sambil pengen main handphone gitu kan. Bisa gak sih? Gimana ya? Boleh gak kalau aku di depan? Pak. Mau pindah? Iya boleh. Yaudah aku itu minggir dulu ya. Iya. Yaudah tete itu aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bruh.
Teh dari mana Teh tadi? Dari mall abis beli sesuatu. Ah, sedap. Sama siapa? Sendiri. Aku habis kirain bareng sama pacar apa gimana? Enggak ada pacar, Mas. Daftar. Single-singlean gitu. Asli aku masih single. Oh, single. Heeh. Bro. Kerja apa kuliah teh? Kerja sambil kuliah. Oh, kerja sambil kuliah. Iya. Kerja sambil kuliah. Mas, kalau enggak kerja gimana nanti makan? Kerja di mana? Kerjain orang. Kerja di mana? Freelance. Oh. Iya. Mau enggak aku ajak kerja gitu? Kerja apa? Bangun rumah tangga. Aku heran di sini tuh orangnya cantik-cantik ya. Oh iya. Ya kayak kamu. Oh iya. Aku jadi malu deh. Bercanda ya Teh, biar enggak bad mood. Iya, enggak apa-apa, Mas, santai aja. Aku enggak apa-apa kan di depan? Enggak apa-apa. Malah enggak apa-apa sih, cuman agak grogi gitu. Kenapa enggak? Deket orang cantik. Kan aku cewek jadi cantik. Beda cantiknya itu spesial gitu. Iya. Spesial pakai telur. Aduh. Kayak mie aja. Kenapa? Geram. Asinnya coba. Nanti. Geram banget deh. Kenapa sih? Oh, ini aja. Ini. Bentar. Udah? Udah lumayan? Udah. Tapi masih gerah sih. Boleh gak sih aku kayaknya gak apa-apa ya, Mas? Gak apa-apa. Mbak asli mana? Asli Bandung. Asli Bandung? Kenapa Mas main ke rumah aku? Jangan. Nanti pacar Mas marah. Enggak, sama ya kita. Oh iya? Aku, apa? Aku juga jomblo. Oh iya, masa? Aku jomblo karena ada aku aja. Kiri si pun cinta, kita janji mau jaga semua. Cinta ini, di sayang ini. Aman. Kamu itu ya? Apa? Tak lihat lihat kayak artis. Apa? Itu loh yang model artis. Tahu nggak DJ itu Ria Winata? Wow. Nggak tahu. Nanti coba telusuri di Google. Ria Winata. Ya? Coba aku lihat ya sekarang, boleh nggak? Oh, mau lihat sekarang. Ria siapa? Ria Winata. Winata. Wow! Ini mau balik ya? Iya, balik. Ini ke arah apartemen. Apartemen? Iya. Oh, tinggal di apartemen? Iya. Kenapa nggak di rumah aja, Teo, asli Bandung? Soalnya nggak enak aja kalau sama orang tua kan, nggak bebas. Oh, mandiri gitu ya? Iya, mandiri dong, mandi sendiri. Ini seksi banget. Ya sama kayak Tete. Oh, enggak, aku nggak seksi banget. Dicari beneran. Karena aku penasaran, Mas. Pak. Enggak apa-apa. Soalnya aku lapar nih. Oh iya, iya. Oh, lapar banget. Pengen beli cemilan apa gitu. Di sini ya. Heeh. Gimana cari nomor dulu ya? Tadi enggak sekalian makan di sana, Teh? Makan tadi masuk ke mall makan dulu, nyari-nyari belanjaan. Lama kan nyari belanjaan. Sendiri aja dari tadi berarti. Kasihan cantik-cantik sendiri. Makanya Mas mau kan nemenin aku. Ah, sedap. Pengen aja tak temenin. Bisa aja Tete. Aku udah sering di PHP-in Tete, jangan PHP-in lagi. Aku juga sering di PHP-in. Nanti ngomong-ngomongnya jomblo, ngomong-ngomongnya pengen
nanti temennya mainnya ujung-ujungnya punya pacar. Bang. Itu mas aja kali. Yang ya, lain bener. Kayak gitu. Bener. Aku enggak kayak gitu. Aku pelangganku sebelumnya juga kayak gitu. Mas makanya pernah dibaperin sama pelanggan-pelanggannya. Berarti sering dibaperin dong. Sering dibaperin dong. Suruh main. Oh, main di mana? Main-main ya nanti nemenin main gitu. Teh umur berapa teh? Aku umur 22. Umur 22. Iya. Udah. Kayak siap, udah ya. Siap ya. Siap dong. Siap apa nih? Siap aku halalin. Siap. Masih siap ngalahin aku? Siap-siap aja. Boleh, langsung aja datang ke rumah. Aduh, kalau aku ini beneran teh kalau ngomong. Emang kok? Tapi jangan nanti HP, nanti aku samperin beneran teh enggak mau. Kalau misalnya masnya serius sama aku ya enggak apa-apa. Aduh. Jangan cuman ngomong dong, langsung datang ke rumah. Jadi gak bisa tidur. Nanti sama aku ini Nina bawain biar bisa tidur. Aduh, Nina Bobo. Kayak bayi dong. Pina Bobo. Oh, Pina. Kenal. Oh iya, tadi belum kenalan. Oh iya. Siapa namanya? Alvina. Oh, Alvina. Iya. Masih siapa? Cama. Siapa? Cama. Cama. Iya, calon oh, masa depanmu. Bilang pada Tuhanmu boleh sesat nggak dilepasin. Semoga kita kan mampu jalani semua. Mana ya nyari Indomaret nggak ada? Kan sesuai itu aja. Oh sesuai arah ya. Kemarin tuh kan aku baru sebulan nih di sini. Oh iya. Nah, ada satu tempat yang pengen aku kunjungin tapi belum kesampaian. Di mana tuh? Di mana? Tempat di mana aku halalin kamu di depan orang tua. Semoga kita kan mampu jalani semua. Depan tete? Tuh, iya. Tuh Indomaret. Aku tunggu sini ya. Ya. Aku pakein. Oh ya. Tunggu ya mas, bentar kok. Gila coy penumpang ini kayak udah kayak yang sebelumnya. Oke, tunggu aja coy. A few minutes later. Coy, dia udah habis belanja. Gak tahu beli apa itu.
Lapar teh. Iya, lapar banget. Apa enggak mau makan karena ada corona ya? Iya kan harus banyak makan. Serat, buah-buahan. Kenapa enggak makan di mall? Takut karena kena corona. Iya, mau takut kan pergi pulang takut. Diam-diam. Ya, bisa ya teh teh biar sehat kan ada biar roti ada itu kenapa pisang seneng sama pisang diet. Oh diet aku suka banget sama pisang. Wow. Jadi ambigu bruh. Udah makan aja sok aku nyantai aja enak loh. Dimakan sendiri satu cengkeh. Oh iya. Satu cengkeh. Pak. Enak tahu. Siapa yang enggak tahu kalau enak pisang itu enak. Semua pisang enak. Pokoknya aku banget pokoknya. Okay. Orang sini asik ya kalau dijak bercanda ya. Iya kan serius tapi santai, Mas. Bener juga ya. Biar perjalanan kita itu enggak membosankan. Ah sedap. Biar nambah kenalan juga kan. Itu tadi yang aku telepon itu WA-nya itu gue. Iya, WA aku. Ah sedap. Kenapa mendesak? Macet deh. Jangan desa-desa. Mau nggak mas, masa aku makan sendiri sih? Ya sok sendiri aja, habisin itu satu cengkeh. Mau nggak dihabisin sekalian tuh? Gila. Banyak pisang aja sini. Makanya badannya padat gitu. Iya dong. Bener juga ya. Kalau di situ mentok. Mentok. Megol megol gitu mentok. Mentok. Oh mentok. Iya iya. Salah ya. Salah salah deh. Iya mot. Sof, habisin. Katanya tadi lapar. Iya, tapi aku gak enak sama emas. Masa aku makan sendiri sih? Gak apa-apa. Enggak. Udah makan. Enggak. Makan-makan aja. Enggak. Udah. Cepet. Aku gak enak makan sendirian. Cepet. Cepet. Enggak. Iya, iya. Aku makan. Nih, pegang yang benar. Kok malah disuruh makan pisang? Biar kuat mas kerjanya. Bandung kota kembang. Kembangnya desa. Aku ini kembang desa. Iya. Aku makan gak lupa. Iya makan aja ini masih banyak loh. Aku minum kopi. Karena suka ngopi. Suka pisang. Karena kau tetap sah cinta dan lagi karena hati ini milik kau sendiri. Sudah sejanji teringkar lagi. Sulama pergi pasti akan kembali. Jaga rasa tetap sayang ke satu. Jaga hati saya yakinkan kau mampu. Jaga cerita hati saya pintar. Bawa kembali kali-kali kan. Dari tadi masnya yang gombalin aku terus. Sekarang aku yang gombalin. Mungkin gak apa-apa ya. Iya makan aja. Silahkan. Yeah, yeah.
pelanggan apa? Pelanggan. Penumpang pertama yang nawarin aku makan di dalam mobil. Ya karena aku doyan makan, masa aku makan sendirian sih kan enggak enak. Ya udah sekarang sok makan bareng. Enggak ditemenin aku. Bisa ya, makan sendiri. Hmm? Lona suka napa kah maaf tadi HP jatuh tak berlah jangan pikir yang lain sapu HP yang pecah dan karena hilang kabar hati yang resah kau harus percaya satria akan mendua masih jaga rasa cinta kita punya jaga rasa sampai nanti saat kembali sabastikan tuh kamu ngabisin lihat masa aku udah segini sih ya, aku udah dua loh. Lagi lihat jalan, ya udahlah aku satu aja teh, nggak usah banyak-banyak. Ya abisin, aku yang abisin ya. Ya nanti aku nggak tahu. Iya habis habis. Emang apartemen aku jauh sih ya. Hmm? Makanya apartemen aku tuh emang jauh, makanya kita harus ngobrol aja biar nggak terasa. Oh gitu ya. Kamu ya. Sebenarnya yang terasa apa yang nggak terasa? Bisa. Dalam hal apa nih kerasanya? Atas apa bawah teh? Pak, aduh. Harus siap-siap nih. Siap-siap apa? Hmm? Siap-siap apa? Siap-siap jamu. Jamu apa? Kok mau pakai jamu sih? Maju mas. Oh sampai. Aduh. Maaf ya, Teh. Bisa enggak sih ke sana? Gimana? Teh. Hah? Habisin. Habisin iya, habis. Coba Teteh pejamkan mata. Tuh. Gelap enggak? Gelap. Gelap enggak? Gelap. Nah, itulah kalau aku tanpa kamu. Tanggung jawab nanti kalau aku udah baper. Aku juga baper ya. Hmm. Udah baik ngasih apa pisang? Ngasih hati, boleh nggak? Menu itu yang belum kan? Ya nanti lah proses ya. Bisa. Ya. Pisangnya terlalu besar ini. Gak apa-apa, bagus. Besar itu lebih bagus. Sambil lihat itu aku. Mas. Demi teteh nih aku habisin. Enggak lah, harus dihabisin. Satu lagi ya nanti. Enggak, udah. Enggak, udah. Udah, kenyang, bener banget. Kenyang, lubang. Kedua aja biar. Aku masih lapar. Gila, berdua ngapain? Biar masih setengah, aku setengah gitu loh. Udah, terima kasih, udah. Udah. Teh dulu, teteh dulu. Iya. Teteh dulu. Aku dulu, terus kamu. Iya. Ya Allah, baik banget ini. Makin betah aku di sini. Nih. Gak apa-apa nih. Aku. Hmm? Pak. Habisin ya. Kamu lah. Udah aku satu aja.
Udah satu copotan. Kita berdua makannya. Pak. Kalau orang Jawa itu bilangnya games. Games itu apa? Games. Gragas gitu. Gemes. Enggak. Oh. Enggak jadi. Rakus. Ya, rakus. Aku rakus. Rakus sama pisang. Maka popol. Abi. Aku tiga pisang ya. Ya udah, so apa? Aku kalah. Iya, kalah, aku kalah. Jam berapa teh? Sekitar jam 12. Jam 12? Iya, jam 12-an lah. Siangan. Kok banyak banget belanjaannya? Iya, belanjaannya. Soalnya aku mau liburan. Kamu mau kemana? Bali. Aduh. Foto shoot juga sih di sana. Foto shoot model kan? Iya, makanya aku udah ngira udah kayak model kan. Model kan gak mungkin model itu jomblo makanya basi udah kata-kata jomblo. Enggak. Buat orang PHP gitu kan. Emang aku PHP ya? Mas baru kenal aku loh. Kalau mas udah bilang aku PHP kan mas belum tahu aku kayak gimana. Ya udah nanti aku kalau boleh beneran. Kalau beneran jomblo aku main gimana? Gimana? Main kemana? Main ke ya terserah entah itu ke rumah kamu entah. Biar ngetes nih jomblo apa enggak. Boleh kita deal di ini ya. Aduh. Taruhan. Aduh. Taruhan apa nih? Taruhan. Aku beneran jomblo apa enggak? Nanti kita taruhan aku jomblo apa enggak ya. Setelah kamu main bercanda teh masa aku main ke sana. Iya, abisnya kamu bilang aku punya pacar dulu. Mana buktinya mana? Enggak ada. Tadi kok itu belanja apa aja teh? Aku. Gak lihat belanjaan aku. Ngapain aku cuma tanya dilihat. Enggak apa-apa. Nih, beli foto shoot. Kira-kira belanja buat sehari-hari buat makan. Enggak. Ini malah belanja gituan. Ini lebih penting daripada makanan. Buat cari uang ya? Iya. Kebanyakan makan pisang tuh. Iya, gara-gara ada jepitan lagi. Belum setengah jam udah habis 3. Lapar banget. Enggak tahu lapar enggak tuh, Dok ya. Makan dulu aja. Enggak apa-apa. Kan. Siapin. Aku
gitu ya Teh. Kapan-kapan aku main. Boleh main aja kan. Main aja. Sudah pada aku kan. Iya nanti lah. Nih. Ya. Udah sampai sini enggak bisa. Aku enggak perlu itu kan. Masuk enggak enak gitu di sini aja. Iya. Makasih udah ditutup pisangnya. Enggak. Aku udah pakai ini kan bayarnya. Iya. Enggak diturutin malah gimana. Eh bentar. Apa? Itu. Apa? Sebenarnya aku dari tadi itu apa? Bikin video sambil bikin video. Video apaan? Hmm? Video apaan, Mas? Gila. Pernah nonton YouTube enggak? Jarang sih, soalnya enggak terlalu suka nonton YouTube. Jadi aku bikin video tadi, aku masukin di YouTube aku. Masih YouTuber? Ya, baru mulai sih. Berarti dari tadi aku ngobrol sama YouTuber dong. Terus? Enggak apa-apa. Gimana, Pak? Nalindra. Tadi nama samar. Tapi bener kan Alvina? Iya, Alvina. Itu kameranya di situ tadi. Anda enggak tahu enggak itu? Dalam tisu. Kena prank ya aku ya. Tapi beneran aku enggak apa yang aku mungkin nanti bener aku dari kampung ini. Oh iya. Masa sih? Iya. Enggak percaya? Enggak. Enggak bener-bener dari kampung, enggak dari Bandung aku. Oh iya. Kamu nanti di sini aja terus. Tadi nanti aku upload ya, nggak apa-apa, aku publish ini, di YouTube aku. Ya. Kamu punya IG gak? Ada IG. Apa sekalian aku follow nih? Oh, boleh follow dong, kita harus berteman. Oke cuy, jadi Teh Alvina habis kena YouTube Nalindra. Di sini IG-nya langsung follow. Kamu berarti model kan tadi? Iya. Iya kan? Oh, bener. Ya model berarti. Soalnya aku melihat dari ininya apa ini? Ini apa sih? Bulu mata. Bulu mata itu kalau itu menandakan dia memang jago dandan dan jago dandan itu berarti seorang model. Udah gitu aja logika aku sih. Ya udah terima kasih ya. Oh iya, makasih juga ya Mas. Aku boleh main ke sini? Boleh. Nanti kabarin aja kalau mau main. Gapaknya. Baik banget ini udah nyuapin pisang udah. Ya Allah aku malu banget. Nih calon istri idaman. Oke cuy, stay tune terus di channel Nalindra. Jangan lupa subscribe gitu. Jangan lupa subscribe Nalindra. Manggala official. Enggak. Ya udah. Manggala Yuda. Manggala Yuda Alvina. Oh enggak, Alvina Manggala nanti. Alvina Manggala Yuda. Oke, siap. Ya udah. Semoga kalian terhibur, just for fun, keep smile. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Oke. Baru saja aku berhasil ngeprank. Follow IG-nya Alvina, ya baik banget dan emang gokil, orang-orang sini sih memang gokil cuy. Aku nggak meragukan lah. Tapi kalau pas kebetulan, kalau nggak kebetulan ya di keep nggak. Jadi kadang nggak aku upload ya. Maaf kalau udah agak lama bikin prank taksi online-nya. Ini juga lagi berusaha dan alhamdulillah tadi berhasil. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan semoga channel ini nyampe di 200 subscriber, nanti aku bakal kasih giveaway. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.